Halo guys, semuanya. Kali ini kita main Toilet Tower Defense. Dan di game ini kita ada yang namanya Event The Hunt ya. Kayaknya semua game ada Event The Hunt-nya guys. Yang diadakan oleh Roblox itu sendiri. Dan kita coba untuk memberitahu kalian semua lokasi-lokasi telur yang ada di Toilet Tower Defense ya guys ya. Oke, kita langsung aja dari telur yang pertama guys. Telur yang pertama itu yang ada di lobby dulu ya. Ada spawn egg di tengah tengah tempat kita spawn. Nah, ini di tengah-tengah ada telur guys ya. Kita klik aja guys telurnya. Oke guys. Untuk lokasi yang kedua ada grass egg. Grass egg itu ada di daerah di sini guys, kameramen Haki. Nah, ini di sini guys, dia bersembunyi di dalam semak-semak. Nah, kalau ada kalian lihat gemerlap-gemerlap gini cahaya-cahaya. Nah, telurnya spawn di sini guys ya. Untuk telur kedua, grass egg ya guys. Oke, untuk telur ketiga, green strip dekat endless mode. Green strip dekat endless mode. Nah, dari sini udah kelihatan guys itu guys. Hijau bergaris green strip. Nah, dekat endless ya. Ini untuk telur ketiga lokasinya. Dan untuk telur keempat, merah bergaris. Apalagi yang merah bergaris katanya gitu. Merah bergaris itu ada di spawn guys, di daerah VIP ya. Nih merah bergaris guys. Nah, dia sembunyi di sini guys. Kita klik aja ya. Dan untuk telur terakhir guys, di daerah lobby, biru bergaris. Check out ground light. Cari lantai yang bergaris biru. Itu di mana ya? Gua agak lupa juga, guys. Kalau nggak salah tuh di sini, guys. Nah, di sini. Ini untuk lokasi telur terakhir ya. Oke, kita langsung menuju ke lokasi telur kedua yang berada di Trading Plaza. Let's go. Oke, kita udah di Trading Plaza nih guys. Kita langsung aja cari lokasi telur pertama di daerah trading. Ada main face main egg. Ketik main face main 3 kali seperti ini guys ya. Kita ketik ini banyak 3 kali. Nah, nanti kita bakalan keluar telur guys. Jadi karena tadi gua udah klaim, jadi udah keluar animasinya. Oke, langsung aja telur kedua. Brick egg, bangunan merah. Bangunan merah ini guys ya, bangunan merah nih. Di sana adanya rumah. Di sini guys, bangunan merah. Dekat tempat pulang ya ke lobby. Dia sembunyi di sini guys ya, bangunan merah nih. Berbentuk brick atau batu bata. Oke, lokasi ketiga, Halo Egg. Halo Egg tuh dekat marketplace guys ya. Di tempat yang ada stand-stand buah. Ah, yang kiri ya guys, stand buah yang kiri. Di sini ada Halo Egg. Oke, kita ambil aja ini. Oke, untuk selanjutnya Glass Egg. Check the crate itu mana ya? Agak lupa nih. Check the crate. Untuk yang itu kayaknya di sini deh. Nah, ini guys. Ke pintu lobby ya, untuk balik ke lobby di sini guys. Glass egg. Oke, lanjut. Golden egg, bro. Golden egg tuh kalian hanya perlu trading guys ya. Misalkan dia nih trading aja guys. Mau trading apapun gitu. Trading aja. Misalkan kasih ini. Habis itu kita ACC. Apapun yang di trading. Nah, kayak gitu guys ya. Nanti bakalan dapat telur yang trading. Oke, kita langsung aja ke telur yang terakhirnya. Yang terakhir itu kita perlu
perlu 3 map, perlu 3 map dan yang ini glitch egg. Oke, kita langsung aja. Map pertama tuh ada di desert. Oke, kita coba map pertama. Oke, ke desert deh guys ya, jangan lupa guys ya. Yang ini, yang kolom matches atau pertandingan. Sandy Egg. Kita start aja. Ini modenya easy aja. Nah, ini kan kita ada di desert guys ya. Ini agak gede nih mapnya nih. Telurnya itu berada di, nah di sana kan tempat toiletnya keluar. Toiletnya keluar dari sini, kita agak ke kanan. Nah, di sini tuh ada telur guys ya. Nah, ini dia guys. Nah, di sini guys tuh tempat toiletnya keluar. Telurnya di sini, oke. Kalau udah ambil langsung keluar aja guys, nggak usah diselesaikan ini matchnya, oke. Langsung aja keluar. Kita balik lagi. Oke, untuk yang match kedua tuh di mana? Glasier. Glasier, telur glasier tuh ada di toilet city guys. Toilet itu di sini guys ya, map toilet ya, jangan lupa map toilet city. Start aja langsung karena kita butuh telurnya doang guys ya, jadi matchnya mau easy atau nightmare itu nggak terlalu penting. Oke, untuk di map toilet city telurnya itu tepat berada di toilet yang spawn ya, toilet spawn di sini nih. Nah, nanti telurnya ada di atas ini guys. Nah, telurnya ada di atas guys ya. Jadi kita langsung klik aja di sini sambil ini. Langsung aja digilik. Oke. Glacier Egg udah. Kita balik lagi. Yang terakhir ya guys ya. Yang terakhir tuh magma. Telur magma, magma egg. Magma egg. Mana nih magma egg? Magma bisa didapatkan di Toilet Fortress. Toilet Fortress itu mode endless ya guys ya. Toilet Fortress mode endless. Oke, kita langsung aja ke mode endless. Untuk map, untuk telur ketiga di mode match. Nah, yang ketiga ini agak sulit guys ya. Kalian harus bisa obi dikit-dikit. Kalau enggak ngezoom gini juga boleh, mungkin bisa didapetin. Kita parkur aja naik-naik guys ke sini guys. Naik-naik di belakang map ya. Toiletnya keluar dari sana, kita di belakang map. Kita cari gunung. Nah, kalau di zoom nih gunungnya ada di sini. Nah, telurnya spawn di sini guys. Kita parkur aja. Mungkin dari sini udah bisa. Nggak usah terlalu jauh naiknya. Kita zoom aja. Itu kita klik. Ininya kita klik. Kalau nggak bisa ya udah kita naik aja. Kita naik ke sini. Kita klik dari dekat. Nah, kayaknya harus dari dekat, guys. Nah, posisinya gitu ya. Toiletnya spawn dari sana. Kita dekat base. Belakang dari base ke belakang ke gunung yang ini. Yang ada larvanya. Oke, guys. Dan untuk telur yang 4 dan kelima kita harus mengekill toilet sebanyak 10 kali guys. Ngekill toilet 10 kali itu otomatis kita dapat telur. Sama yang terakhir nih gue tunjukin guys ya, yang terakhir nih ada chance nya guys, kita gacha sepertinya. Yang terakhir kita gacha guys ya. Nah, glitch egg ini 10% chance spawn setiap wave. Jadi kita nggak perlu ngambil telurnya. Jadi setiap wave tuh ada chance-nya kita bakalan dapat atau enggak, oke? Okay? Dan hadiahnya nih ada, kalau kita dapetin 5 telur, kita dapat lucky boost. Dapetin 10 telur, kita dapetin coin boost. Dan untuk yang 15, ini dapat telur apa? Gue kurang ngerti, guys. Mungkin ada di inventory. Oh, nggak ada ya?
Pokoknya tadi dapat achievement gitu guys ya. Tadi di awal dapat achievement. Kalau Anda sudah mengelarkan, sudah menamatkan mudahan di game Toilet Tower Defense. Udah gitu aja infonya dari gua mengenai semua lokasi telur di mudahan Toilet Tower Defense. Oke guys, kalau gitu thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Kita bikin video apa lagi? Oke, bye bye guys.